Okay, tujuan I buat video ni ialah I nak swatch lipstick from Cosmetics. I bought this. Tak dah lama sangat. Dah lama dah. Tak dah lama sangat. Baru-baru ni jugalah. Okay. Tapi sebelum I swatch imat ni, I just nak beritahu korang bila I kena teracun daripada I beli imat ni. Okay, first yang sebab utama I beli imat ni, mesti ada sebab. Betul tak? Okay. So sebelum tu aku nak cakap kat korang, korang abaikan muka aku sekarang ni sebab muka aku tengah breakout. Okay, aku tengah recovery. InsyaAllah doakan yang terbaik eh. Tengah merah-merah ni. Abaikan yang kat luar, memang bising sikit. Setelah. Okay, tujuan utama aku beli lip matte ni punca daripada kakak aku sendiri. Time tu PKP. Okay, PKP. Kau tahu tak PKP buat apa? PKP biasalah zaman TikTok sekarang ni. Disebabkan zaman TikTok, aku pun tertengok lah TikTok tu. Aku tertengok-tengok tu, aku macam wow, best juga buat TikTok ni. Dulu aku anti TikTok dulu gila. Serius aku anti. Aku macam kenapa orang nak main TikTok gelek-gelek. Dulu aku assume gelek-gelek. Sekali semuanya salah faham. Memang betul ada gelek-gelek tu. Tapi kalau kau banyak tengok makeup-makeup, keluar lah FYP kau makeup-makeup. Macam tu lah. Bukan disebabkan kalau kau tengok gelek-gelek, aku lah gelek-gelek. Rasa? Okay, so kerja daripada kakak aku pada tahun 2020. Time tu baru nak naik TikTok. Sebab apa? Semua orang duduk rumah. Duduk rumah mestilah buat TikTok. Betul tak? Aku pun buat dengan kakak aku tu. Sekarang dah tak buat dah sebab biasalah dah kahwin kan. Dia dah kahwin muka aku eh. Sorry muka aku pucat sebab aku nak swatch aku punya lipstick, lip matte from Sadewa. Okay, Ferrarosa, Ferrarosa and juga Sadewa punya. Sadewa X Ferrarosa dengan Sadewa. Kalau korang beli Sadewa Cosmetic X Ferrarosa, korang akan dapat ni. Dia ada tiga. Dalam ni ada tiga batang, which is this one. The packaging so cantik. Okay guys, tak main-main, memang lawa. Aku simpan lagi, padahal dah habis dah. Aku beli tau lagi sekali ni. Aku ada dua kotak benda ni. Tapi ada yang tak beli lagi, ada juga yang I beli baru. Sebab memang dah kering lah. That's why I nak beli. Sebab nanti kering pula bibir I. So better beli baru lah. Okay, tapi boleh pakai lagi, jangan risau. And then ada lagi Sadewa punya kotak yang ni. Lagi satu. Kembali kalau tengok kat kamera ni. Apa-apa je lah. Untuk pengetahuan korang, Sadewa dia ada jual lip matte yang lip matte liquor eh. Untuk aku sebut ni. Aku tunjuk gambar kat sini. Kat sini. Lepas tu dia ada jual minis. Aku tunjuk gambar sini. And pocket. Dan juga friendship collection. Now aku akan tunjuk collection apa yang aku ada. So stay tuned. Okay guys, korang tengok, tengok. Bagus. Favorite aku untuk lip matte Sadewa Cosmetic ialah from Sadewa X Ferrarosa. Aku dah beli dua kotak. Okay, favorite aku. Jom kita swatch. So first kali I akan swatch lip matte I'll Be There. Dia ada I'll Be There, this one. Dia macam nude. This is I'll Be There. Nama-nama dia memang betul-betul macam memang friendship collection lah. Okay, dia colour coklat sikit. Dia macam colour BBI. Okay. Dia macam pink. Yang tadi macam nude. Next, kita proceed kepada tak nampak colour dia. Tada. Colour dia lebih kurang. Tapi itu yang cantik kan, lebih kurang. Cantik weh. Korang mesti macam masa macam dia kurang macam tapi dia lain. Okay, Cordoba lain. Cordoba dia lagi pekat daripada Albidair tu. Nampak? Masih baku. Baku dia pun lawa. Dia macam dusty pink. Cantik weh.
Baku pun lawa, aku suka. I suka gila baku. Sekarang kita kat Malta. Malta ni lebih kurang bibik I juga, lebih kurang lah. Cantik tak? Ni nak habis lah korang. Kering lah. Tapi pakai lagi. Hi guys, sekarang I swatch Monaco. Monaco this way. Pucat sikit. Dia pucat tapi I suka pucat ni. Kalau pakai makeup cantik lah. Tapi I pakai je walaupun tak pakai makeup. Nampak eh guys, dia macam blur sikit tapi korang nampak kan. Nampak kan? Jom kita pakai. Ini pun nak habis dah. Memang habis lah aku rasa sebab dah kering. Tapi boleh pakai lagi lah. Kalau I pakai lagi sayang lagi nak buang. Dah lah dia punya botol ni comel. Nampak? Nampak class. Macam nampak high class. Begitu. Sekarang I nak swatch pocket punya. Pocket Melaka. Pocket Melaka dia macam nude juga. Macam ni. This is Melaka. Dia gelap sikit. Kalau kat BPI dia sumpah jadi gelap. Bawa honeydew guys. Bawa dia honeydew guys. Sedap. This is Melaka. This is Ankara. This one. Mak pucat wey. Ankara pucat sikit. Tapi I beli je sebab biasalah lah. Teracun. Itulah kehidupan. This is Ankara. This is Doha. Cantik guys. Seolah orange sikit. Tak adalah orange sangat. Tapi eh, ini ikut bibir juga. Macam eh, bibir saya gelap sikit. Mungkin nampak pucat sikit. Tapi saya suka. Nampak di bawah Ankara. Ni Ankara. This is Doha. Guys, aku salah swatch. Tengok ni. Patutnya yang lagi tiga ni. Tiga yang ada bawah. Atas tiga ni patut letak dekat ujung ni dekat pocket. Tapi tak apalah. Nampak? Korang follow up kan? Follow up kan? Sambil tukar. Okay. I like. Nak habis dah guys. Buat ni. Dah. I suka lima ni. Abai kat I punya presentation lah. Memang kulit saya tengah breakout sekarang. Okay. Hai. Tak sembuh kan? Tak apa. Yang penting aku dapat pakai lima. Okay guys. Bye. Thank you. Jangan lupa subscribe.